living dan lifestyle lainnya, gimana kita mempertemukan mereka nih dengan market-market yang sesuai dengan brand-brand mereka. Konsepnya sebenarnya tidak jauh berbeda untuk yang namanya Creative Festival, mungkin tidak sebesar yang kemarin karena satu dan lain hal yang memang harus kita kondisikan. Cuma tantangannya lumayan baru, benar-benar hampir keseluruhan itu tantangannya baru semua. Banyak yang belum pernah join di Local Fest, habis itu mungkin lebih ke konten kali ya. Kalau kontennya sendiri sih, kalau yang di sebelumnya yang awal kontennya kita lebih ke talk show-nya Local Fest, kayak entertainment, kayak stand dan segala macam. Kalau ini lebih ke apa ya, lebih ke musik aja sih sebenarnya. Kalau untuk tantangannya sendiri emang lumayan variasi kan ya. Mungkin kalau F&B terlihatlah banyak banget orang yang emang berinovasi untuk bikin makanan seunik mungkin gitu. Tadi mungkin ada lihat puding dengan bentuk apa sih, emoticon gitu, lucu maksudnya. Habis itu makanannya sih mungkin yang lebih masak inilah ya, makanan yang sushi atau misalnya cake-cake lucu gitu, donat yang rasanya banyak macam ya. Kalau makanannya seperti itu, kalau untuk fashionnya sendiri sih sebenarnya lebih ke arah fashion yang aku lihat untuk zaman sekarang. Terus lajol apa sih macam-macam ya, maksudnya fashion di Local Fest itu tidak hanya fashion yang emang bisa dipakai sehari-hari, tapi apa yang unik banget, ada yang emang dibikin, ada yang mereka bikin aksesoris pakai.